Okey, pertama saya memang peminat Pantaza dari dari dulu sebab saya rajin buat live. Then yang kedua of course memang perempuan kan. Dia bling-bling. Siapa pun perempuan. So saya dah lama dalam hati saya bila dah saya dapat miliki Al-Quran macam ni cantik. Saya tak sangka pula Dr. Fiza kenalan suami saya. Dia memang rezeki dan memang saya tak buang masa saya datang sini untuk dapatkan. Dan kat sini, ha, bukan ni je cantik. Banyak kilo yang cantik. Dan that's why saya tak, kita orang cakap apa, kita tak berkira untuk invest untuk Al-Quran yang sangat cantik. Kata orang kata Al-Quran kecil pun boleh baca. Tapi saya cakap dengan saya, cakap why not benda lain kita boleh motivate diri kita. Why not untuk Al-Quran kita motivate diri kita juga. So benarnya tak ada masalah, you ada budget, you gunakan untuk kebaikan, it's okay. Kalau you tak ada budget tapi you nak training benda ni pun boleh, kita kumpul budget tu. Okay, betul tak? Tak apalah, betul lah. Maksudnya kan sebab kita nak beli yang barang-barang harian semua mahal. Tapi aku kan tak nak yang macam nak cantik-cantik. Telepon. Seronok tengok atak tu tadi kan.